Miramar map yang bersaiz 8 dan 8 di sini. Mozgoku 1 kill saja, 1 chicken dinner. Sun dengan 5 kill, JVM Seahawks dengan 0, Kulza dengan 1 kill. Belum ada chicken dinner untuk dirinya. Tapi di sini kita lihat Seahawks hanya ada 47 damage sahaja ketika ini. Survivor RTK memulakan hari mereka dengan 1 chicken dinner. Ada. Ah. Dalam hidup saya kan J saya selalu buat bisu gaming Tetapi ya, itu yang berlaku pada saya waktu ini juga. Saya pun bisu gaming. Tapi kita akan mulakan game kita yang terakhir untuk hari ini. Dan kita akan pergi ke padang pasir Miramar. Dan kapal akan bergerak terus ke arah Impala. Maka kawasan Yurugang sedikit jauh mereka, mereka pergi, iaitu dari La Cobrea. Tapi mereka akan sampailah. Mereka tidak pernah sekalipun tidak sampai ke La Cobrea. Sebab mereka adalah satu kumpulan jejaka yang tampan. Ya, betul. Tapi saya rasa ada, mungkin ada konspirasi berlaku dekat sini. Sebab kau dapat audio elok-elok selepas gambar batu di lautan itu hilang. Memang dia tak nak kau kritik benda tu. Ya, mungkin sebenarnya mereka yang mute saya punya mic supaya saya tak boleh cakap pasal batu tersebut. Tapi saya ternampak sebenarnya aksi batu tersebut sementara tadi, Jay. Batu tu betul-betul macam batu yang saya guna untuk main batu seremban masa saya umur 12 tahun. Oh, itulah dia. Tetapi kita jaranglah main batu seremban dekat tengah-tengah lautan. Sebagaimana production tunjukkan di situ tadi, kita nampaklah survivor sekarang ini di Minas. Mungkin mereka akan gunakan paket strategi yang sama, duduk di luar circle dan kemudian baru masuk, kerana ketika circle kedua itu dan bila circle dah penuh dengan orang, mereka akan masuk ke tengah, ke tengah, ke tengah, dan last survivor akan masuk tepi-tepi dengan penuh rasa selamat. Tapi untuk pasukan Bapa dan Net Brotherhood, kedua-duanya mempertaruhkan Los Leones. Mungkinkah Bapa akan menemui too soon sekali lagi kalau terjumpa dengan Net Brotherhood? Ya, saya rasa sekarang ni mereka dah pun menerima sedikit orang kata apa, lecture ataupun kata-kata semangat daripada Encik Ramen. Maka mungkin mereka boleh comeback semula dalam game ni. Ini bukan game, bukan map yang mereka tak tahu main. Berkali-kali mereka dapat chicken dan convincing chicken. Dan game yang paling mereka cakap, yang paling memorable chicken moment adalah game di mana mereka mendapatkan chicken di Miramar juga. So inilah map yang baik untuk mereka. Mereka boleh dikatakan salah satu raja juga di map ini. Rotation mereka selalu cantik. Dan mereka turun di kawasan yang lootingnya banyak. Dan ini map besar. So rotation tak di, orang kata apa, tak dipunish dengan terlalu teruk. So, Bapa ada peluang semula untuk bangkit. Kalau dia bangkit ni, saya rasa dengan macam belas-belas skill itu, dia dah okey dah sebenarnya untuk mulakan hari dia besok. Ya, memang sangat betul. Di sini Axis MPF juga satu tim yang bermain dengan begitu konsisten, walaupun bagaimanapun belum lagi ada chicken dinner. Tapi kedudukan mereka memang menghidupkan persaingan. Bukan itu saja, malah memberikan mereka harapan untuk pergi ke peringkat seterusnya. Dan itu yang mereka mahu carilah. Ya, betul. Betul tu, Jay Hunter. Tapi kepada viewer-viewer kita yang tadi ada menonton scrim match kita di mana Fredo tidak mendapatkan chicken dinner, anda boleh contact Jay Hunter untuk claim UC anda hari ini jugalah. Kalau anda terlewat tu, dia tak apa, saya tak tahu. Tapi anda boleh PM page Jay Hunter di page Facebook beliau, iaitu Jay Hunter, ataupun di Instagram beliau juga anda boleh follow dan kemudian hantar satu message. Kalau anda mahu message anda dibaca, make sure follow terlebih dahulu lah. So, Jay Hunter, 10,000 UC untuk setiap orang kerana Fredo telah dikalahkan, tidak mendapatkan winner-winner chicken dinner. Terima kasih, Jay Hunter. Makin bertambah lah dia punya, makin bertambah lah dia punya ni, penggunaan UC dia. Walau kena pun, itu lah 10,000, that is the deal. Kita rekod semua ni, Jay. Macam mana ni, Jay? Awak nak scam kita orang sekarang ni? Saya tak lah awak nak scam orang, tapi takkan sampai recording live pun nak scam orang. Kau, Jay, awak perlu live up to your words, you know? Don't be like a squirrel, smart, jump down, fall down again. Kau ni, Jay. Tak patut lah, Jay. Itulah dia. Walau kena pun, kita melihatkan pada ketika ini adalah Miramar, map yang terakhir untuk kita pada hari ini. Adakah Fredo akan dapatkan chicken dinner sekali lagi? Sebab dia dah dapat satu chicken dinner. Dan kemasukan mereka dilihat sebagai agak berpatutan untuk mereka masuk dengan mudah. Kalau mereka pergi ke water treatment, tidak ada gangguan di situ. Untuk pasukan Secret dan juga BTR, biasanya mereka telah pun berada di dalam kerana mereka mengambil tengah circle, tengah map. RSG juga telah masuk. Tetapi untuk pasukan Bapa dekat dengan Net Brotherhood, sukar sebenarnya untuk mereka.
Betul tu, Jay Hunter. Malangnya bagi awak, saya tak akan lepaskan topik ini kerana Yudo Fredo dapat satu chicken saja, tidak dapat ice cream. Hmm. Malang sekali ya. Kita kena panggil. Saya tak ada malang. Banyak tu je. Aku melimpah kau punya DM hari ni. Tapi ia si pemburu akan melakukan pergerakan awal. Wah, laju dia pergi ke hasil anda dekat sini. Di sebelah Team Secret saja satu player dihantar sebagai scouter mereka. Tapi jangan terpedaya sebenarnya. Walaupun nampak macam dekat-dekat, sebenarnya map ni terlalu besar. Sebenarnya mereka punya jarak tu lebih kurang 100-200 meter tu antara player-player daripada ESG dan juga Team Secret. Tetapi nampak macam berdekatan. Tapi luar circle kita ada banyak team. Mungkin orang kata apa, satu taktik yang mereka belajar daripada Last Survivor. Ya, Last Survivor sekarang ini ada kemasukan yang mudah untuk mereka. Tidak ada gangguan, tetapi untuk bapak mereka sedang ditembak mungkin daripada belakang, mungkin juga daripada pasukan RSG. Tetapi untuk mereka bertemu dengan RSG, paling dekat dengan mereka adalah lebih kurang 700 meter 6 dengan Y2K dan semakin hampir. Di sinilah Survivor, pemenang chicken dinner dalam game sebelum ini tadi, tunjukkan di dalam kamera kita ketika ini match ke-6, match yang terakhir untuk hari ini. And Yudo Gang masih belum lagi masuk. Satu telah masuk, iaitu Jumper. Mematikan terlebih dahulu. Jumper memang telah bertukar sedikit posisi dia. Kadang-kadang dia akan menjadi scout untuk pasukan Yudo Gang. Maka dia akan memberi report bahawa tidak ada gangguan daripada mana-mana team untuk mereka masuk ke dalam. Geekfam juga akan masih tinggal di El Pozo. Untuk Tara Pro ATX kali ini, mungkin mereka akan menggunakan strategi yang dilakukan oleh Last Survivor, makan circle. Yep, betul tu Jay. Dan dikatakan juga bila Jumper bermain sebagai scouter, dia juga akan membawa satu tangga supaya lebih panjat dan melihat dengan lebih baik lah. Tapi pihak Tencent membenarkan perkara itu sebab dia naik tangga baru dia sampai average height orang lain. Ya, betul. Sehingga betul dia sikit lah. Ya, betul. Sebab bila kalau dekat depan kotak aiskrim tu, kotak aiskrim tu selalunya dia diletakkan pada ketinggian yang tidak melebihi kanak-kanak supaya senang mereka ambil. Tetapi itu pun Jumper kena lompat untuk dapatkan satu aiskrim. Macam itulah Yakuza sebenarnya scout Jumper untuk masuk ke team VIP sebelum ni. Kalau korang tak pernah dengar cerita ni, Day, awak boleh cerita balik tak macam mana Yakuza berjumpa dengan Jumper dan dimasukkan ke team VIP? Ya, betul. Kerana Jumper ingin mengambil satu aiskrim yang dinamakan Haikul Haikul Kawanku, tetapi tidak dapat. Maka Kuza terpaksa memanjangkan leher dia dan mengambil satu aiskrim untuk Jumper. Daripada situ asal-usul Jumper. Asal-usul. Hikayat putera Jumper. Okay, di sini kita nampak tim XP. Satu tim yang senyap-senyap tapi berbisa, terutamanya Encik Romeo. Romeo dan Juliet. Ya, betul. Tapi di sini ada sedikit perubahan strategi untuk tim inilah terutama sekali. Tara Buffin, dua kali dia menggunakan meta healing di luar circle untuk mendapatkan posisi dan juga placement yang lebih baik. Dan memang kita ada mengambil sedikit daripada strategi PMPL Indonesia dibawakan ke sini kerana dilihat agak efektif sebenarnya percaturan itu. Dan kalau di PMPL Indonesia, sampai ke Mirama dan Erangel pun mereka buat benda tu. Setelah dilihatkan efektif, sampaikan dalam satu game dekat Sunhawk tu, lebih kurang ada 3 orang healing kat luar. Ya, yeah, perkara yang bernas. Mm-hmm. Jay Hunter, yep. Kalau tiba-tiba mic aku rosak sekarang ni dan tak dengar bunyi, adakah game ni akan di match? Kena bagi tahu dekat kakak Hanani lah, seperti yang dikatakan oleh Mus Goku. Sebab kakak Hanani tu kakak Hanani tu garang. Tak dengar Mus Goku cakap tadi. Garang, dia tak bagi. Dia agak garang sebenarnya. Saya pernah kena pukul dengan dia. Apa benda ni, ada asap kat atas bukit ni? Oh, betulah, dia sangat menarik di sini. Dia asap yang begitu dahsyat eh. Macam mana dia boleh letakkan asap dekat situ? Itulah, macam ada satu bendi di atas yang tengah float. Tapi satu benda yang menarik sama Goku ya, dia mempunyai wajah persis seorang atuk yang berumur lebih kurang 69 tahun, tapi dia menghormati cucu, dia panggil kakak. Hanani pun dia panggil kakak juga. Jay, panggil kau abang? Abang on the go. Bagus dekat situ. Tapi bapa sekarang dia akan panjat bukit sekarang ni, akan dilihat oleh Encik Biu-Biu.
Red M4 dan juga Red Dot, satu kombinasi yang dia memang agak suka. Dan dia berada di kawasan yang agak open dekat sini juga. Dan TS, adakah mereka akan berjaya mendapatkan, kalau mereka chicken lagi sekali Kamirama, itu adalah 3 chicken in a row daripada hari try PMPL. Dan yang kedua hari ini, yang ketiga hari ini. So, kita tunggu dan lihat kalau mereka boleh dapat. Tapi tembakan yang lepaskan, dan kali ini Bapa sebenarnya ada advantage lebih besar dan mereka ada peluang untuk ambil revenge. Betul, revenge yang sememangnya mereka perlukan. Mereka kena main begitu baik di dalam game ini. Tidak ada yang kurang daripada chicken yang mereka kena dapatkan pada waktu ini untuk menghidupkan persaingan mereka. Jika tidak, mereka kena lupakan hari ini, reset kembali minda mereka untuk esok hari. Mereka kena main begitu kau-kau lagi baik dan kena tunjuk cara permainan online di mana mereka menang 3 chicken ini tu di power kepada esok hari. Dengan satu ini di sini yang akan lepaskan oleh Nook atas Akido. Tapi macam biasalah, kawasan ni memang banyak banjaran, so senang untuk gunakan terrain-terrain ini untuk diguna pakai. Ya. Lepaskan heavy juga naik sedikit anak tangga ke tempat ke-15, meninggalkan Bapa Ah di bawah tadi. Dan Bapa Ah dan satu hal yang menarik untuk hari ini, tiada chicken dinner berulang. Maka tidak ada team yang terlalu dominan, akan tetapi no recall disebabkan konsistensi mereka. Begitu padu permainan mereka di dalam semua game. Tiada finishing yang bawah daripada nombor 8. Tempat ketujuh adalah tu worst place mereka. Maka mereka di nombor 1 dengan 90 poin. Kalau mereka dah boleh dapat 10 poin di sini pun, mereka dah ada 100 mata, dan itu memang lebih banyak daripada kebanyakan saingan Grand Finals untuk PMPL mana-mana pun. Ya, yang paling bestnya dia hantar, minimum kill mereka setiap game masih lagi adalah 8. Dia dapat ya. 8, 8, 9, 8, 9. Ya. Memang ada Ong punya nombor 8 itu menjadi minima untuk kejayaan mereka, menyebabkan mereka ada 90 poin sekarang ini, jauh meninggalkan di nombor 2 dengan 75, 15 poin tu. Itu dia circle. Akhirnya akan aku tak tahu macam mana lah survivor boleh sampai kat sini. Kau bersin ke tadi? Tak, aku terskima melihat last survivor mendapatkan circle, sedangkan mereka daripada bahagian kiri bawah. Tiba-tiba mereka dekat bahagian kanan bawah. Macam mana tu? Macam mana dia boleh dapat circle ni? Saya pun tidak pasti. Tapi NED di tengah-tengah circle sekarang ini, mereka di kawasan yang paling sekali baik. Dan VIP akan lawan dengan last survivor. Adakah mereka nak ambil engagement awal ini bersama dengan Evos, Janto? Ya, mereka boleh lakukan Ziggs sempat saja masuk ke dalam kenderaan, dan kemudian dia akan berpatah balik. Dia tidak mahu duduk di dalam berisiko. Dan Ziggs akan melarikan diri, ditembak oleh Putra, tapi Putra tidak berjaya meletupkan kenderaan. Dan Ziggs, saya rasa last survivor akan main secara konservatif di mana mereka selalu main. Nah, dan mereka ada circle yang begitu mudah. Hanya satu saja tim yang dekat dengan mereka, iaitu Evos VIP. Dan Evos VIP tidak ada orang lain di kawasan ini sebenarnya. Ya, betul tu, Jay. Dan tadi pun dia sempat naik kereta dan bergerak terus. Kalau dia lewat mungkin satu saat atau dua saat, mungkin kenderaan itu dapat diletupkan oleh Putra. Tapi pergerakan Ziggs dia, critical thinking yang begitu laju, membantu beliau untuk bergerak. Dan dia macam kata-kata, ada circle dan hanya perlu lawan dengan satu tim. Dan itu adalah tim VIP. So mereka tidak perlu risau sangat sebab mereka jarang sebenarnya untuk mengambil engagement-engagement yang terlalu awal. Betul. Dan dilihat, kalau kita lihat kan, mungkin dalam jarak paling dekat 150 meter dengan Evos VIP, mereka tidak perlu terlalu risau. Kalau mereka tidak take fight, maka Evos VIP tak akan take fight dengan mereka. Saya rasa itulah situasinya. Dan itu situasi yang lebih baik untuk kedua-dua pasukan itu, kerana masih ada 16 team dengan 64 ahli. Kalau mereka rata dekat sini, maka auto too soon. Tak ada orang lain yang berada bawah ataupun terkeluar ketika ini. Sekarang sudah pun masuk hampir minit ke-15, satu pun belum mati lagi waktu ini. 64 player semua dalam game kita, 16 team semua dalam game kita. Game di final memang jauh berbeza daripada game semasa Liga. Tiada apa-apa aksi awal langsung. Tiada siapa pun mahu merisikokan diorang punya placement ataupun kehilangan member awal. Ya, memang kalau dilakukan seperti apa yang tim Singapura lakukan pada hari terakhir itu, pada ketika ini, maka itu
risiko yang tidak diperlukan, unnecessary risk untuk mereka lakukan perkara tersebut, maka mereka akan kekalkan sebanyak boleh. Kerana kita dah nampak dah seperti di mana dilakukan baru saja dengan game sebelum ini, tak semestinya tak take fight itu tak boleh menang. Kalau kita lihatlah Survivor tak take fight sangat, dan mereka dapat last circle dengan 4 orang, satu-satunya tim yang ada 4 orang dalam circle dan mereka menang. Jadi nombor itu lebih penting, nombor player yang mereka ada, bilangan player itu menjadi faktor besar. Dan circle akan menutup di kawasan J. Kalau circle ni tutup kat jalan raya, sedap je sebenarnya game ni. Betul. Game ni akan menjadi satu pertarungan tanah rata di kawasan. Ya, Last Survivor akan menembak sedikit demi sedikit. Dan kalau kita lihatkan pada ketika ini, Axis MPX akan dekat dengan circle. Pastikan Last Survivor dapat tara dua orang, satu ditutupkan secara langsung. Echong juga mendapatkan links. Dua telah pun jatuh untuk tara Projector X. ESG juga sekarang bertarung dengan nyawa mereka. Tinggal dua orang saja, satu diletupkan, satu memandu jauh lari-lari terus. ESG botak juga dijatuhkan oleh Axis MP. Inilah strategi mereka yang mengejar. Mereka hanya 46 mata waktu ini, tak begitu jauh daripada team nombor 5 dan juga 4. Mereka boleh kejar. Kalau mereka dapat poin yang baik, mereka juga akan berada dalam top 3 tersebut. Apa-apa saja boleh berlaku kalau team nombor 6, sebenarnya team nombor 7, 6, 5, 4, kalau mereka dapat satu chicken, mereka akan terus naik ke top 3. Dan peluang untuk ke C-Final itu akan hidup semula untuk mereka. So, semua tim masih ada peluang untuk ke C-Final ini. Memang semua tim ada lagi peluang. Tapi EVOS VIP mungkin sukar sedikit ditembak oleh Dingoz and Zack. Last Survivor boleh saja lawan tadi. Mereka dapat 2 kill. Bukannya satu tim yang tidak boleh menembak. Tetapi perjalanan mereka paling jauh untuk ke dalam circle sekarang ini bersama dengan EVOS VIP. Dan Haikul juga diletupkan pada waktu yang sama oleh Dingoz. Dingoz sedang menekan VIP ketika ini. Dan Axis juga malang bagi mereka, kendaraan mereka sudah rosak teruk sedikit. Kalau mereka tak ambil fight ni, mereka mobility akan agak limited. Mereka kena musnahkan tim ini dan curi kendaraan mereka kalau boleh. Di nombor 14, mereka ada 4 kill, 1 kill, dan mereka masih lagi ada 4 player. Dan FB Unbeatable, mereka ada 2 kill. Dan mereka ada 2 kill. Net Apple menjatuhkan bapa asik satu knockdown, tetapi ya, dia dibunuh secara langsung juga. Ya, memang satu hari yang langsung tidak memberangsangkan untuk pasukan bapa. Kalau mereka rata di sini, mereka akan kekal di nombor 16. Akido terjatuh daripada kenderaan. Pada ketika ini pasukan bapa di luar circle, di dalam circle itu ada pasukan Net Brotherhood yang akan menjaga mereka. Di kanan mereka ada satu orang, tetapi dia akan fokus pada Insomnus lebih dahulu. But dijatuh menjatuhkan Insomnus. Satu poin mungkin, Insomnus hampir dibunuh. Betul, dia telah diambil sebenarnya oleh Rocky. Maka dia takkan dapat poin daripada kill tersebut. Malang betul untuk pasukan Bapak Ah ni. Sudah jatuh di kumpul tangga. Sudah terakhir di kiri pula. Tembakannya di situ. Fredo mendapatkan Mat Sabu X. Tara Projector X hilang di sini. Tiba-tiba saja hilang di 9 orang daripada map. Ya, dan Yudu sebenarnya berlakukan kerja yang baik. Mereka berlawan dengan dua tim berbeza, FV dan juga Tara. Dan mereka sebenarnya dapatkan begitu banyak knockdown. Small Boy menjatuhkan ESG Serpolan. Dibunuh secara langsung di situ. Kita ada 15 saja tim. BTR, Rocky, Aerof. Sekarang itu Fredo menjatuhkan FV Stick. Satu lagi knockdown. Fredo dapatkan knock satu. FV Akido, bapak botol, batal, papam. Dia knock lagi satu dekat situ. Fredo, dia knock tiga. Tiga orang di knock oleh satu player. Dan itulah Fredo Sanyon. Ya, Fredo bermain dengan cukup baik, akan tetapi kita lihatkan ini mungkin worst performer untuk pasukan TNR terkeluar too soon di nombor 15. Pertama kali mereka diperlakukan sedemikian, maka mereka akan tamatkan persaingan mereka dengan 90 mata sahaja tanpa kenaikan sampai ke 100 yang mungkin mereka tengah cari tadi. Di sini pasukan Nebradon sedang menekan BTR. Bapak hanya ada satu orang saja di luar ini. Satu masalah. Jenny dia tidak dilihat oleh sesiapa, tetapi saya rasa Jenny pun dia kan terhadap circle sebenarnya. Dia paling jauh daripada circle. Dan Apple namanya akan cuba tekan Jenny supaya dia dapat dibunuh. Tapi Dingoz akan berjumpa dengan Yudu, dan Yudu nampaknya di sandwich kat sini, Cik, oleh Geekfam dan juga tim Dingoz. Dan Dingoz ada 4 player dan 3 kill sudah untuk Yudu. Dan mereka akan cari satu lagi. Fredo, 3 kill itu diambil oleh beliau, mungkin 2 sebenarnya. Drax dapat 1 dekat sini.
dan Dingo Marcel dilihat oleh Drax. Informasi diberikan kepada rakan-rakan yang lain. Tapi Yudo dengan sedikit busy dengan tim yang ada dalam, iaitu tim Geek Fam. Letupan berlaku, Drax sedikit rendah, terkena tulisan damage. Fredo dapat satu. Kratos di knockdown di situ. Waktu sama, ternampak Matoy menjatuhkan Geek 420. Semua tim ini agak dekat-dekat dengan mereka. Oh, sudah pun masuk minit ke 20 sebenarnya. Ya, masuk minit ke 20 dan hanya ada 12 tim saja yang tinggal, 40 saja yang masih hidup. Evolve VIP masih hidup ke semua ahli mereka. RSG telah pun dikeluarkan apabila Voki ditembak oleh Kuza. Dan sekarang ini Evolve VIP mungkin ada ledakan semangat yang baru tadi. Mereka akan jumpa sekali lagi dengan Last Survivor yang mereka jumpa di awal tadi. Kali ini Last Survivor di dalam. Evolve VIP juga kena masuk ke dalam. Pada waktu ini BTR Zuli dijatuhkan oleh pasukan Team Secret di sini. Putra menggunakan satu M24. Nampak di depannya ada 3 orang. Dia akan cuba take off satu mungkin. Dapat satu. Manparang dapatkan loop daripada belakang. Tapi dia akan mencuri kill itu. Manparang mungkin terkesima sedikit dengan perkara yang berlaku. Putra mendapatkan Kratos pada waktu yang sama. Dan juga Sam G dapatkan XP. Bapak mungkin. Adakah dia telah terkeluar? Ya, ada kemungkinan sebenarnya dekat sini, tapi VIP sebenarnya membantu Yudu Gang yang begitu baik sebenarnya. Sekarang Dingo sudah terperangkap. Mereka tadi dah push, dah push, dah push, tapi sekarang dua player dah pun hilang. Dan sekarang lagi dua sangat tengah rendah dekat sini. Putra, sekarang kau tahap dewa doh dekat sini. Tapi dia akan cuba cari lagi dua kill tersebut. Evos Haipul akan dapatkan last NSP waktu yang sama. Dan mereka sebenarnya perlahan-lahan kill semakin lama semakin banyak. Yudu sekarang Drax sudah pun di knockdown. Dia perlu diselamatkan, tapi nampaknya dia sudah pun dipegang. Drax akan bangkit semula. Dibangkitkan ya, oleh abang beliau, si Fredo. Ya betul, masih ada lagi yang tempat 4 player mereka di sini. Peluang yang begitu baik. Sekarang sudah top 9. Hanya 30 saja yang tinggal. Last Survivor kurang satu. Sebentar tadi kita juga melihatkan kematian Jenny dan juga Boyka yang menyebabkan kedua-dua pasukan itu terkeluar. Malang sekali untuk Bapak A. Saya rasa mereka tinggal di tempat yang terakhir kerana Evie Unbeatable. Evie Unbeatable keluar awal, tetapi untuk Last Survivor mereka membeli circle sekali lagi. Mendapatkan tempat itu, tetapi mereka ada 3 orang saja. Mungkin mereka tidak akan menang. Team Secret akan cuba naik ke atas bukit tersebut. Niat berada road, ada peluang besar. Ya, waktu yang sama sekarang kita nampak Axis satu player mereka sudah pun di knockdown dekat sini. Yudu akan ditekan, tapi mereka sudah pun baling smoke awal-awal supaya mereka tidak dapat mendapatkan kill-kill secara langsung dan dapat lakukan sedikit revival. Tapi pertempurannya berlaku antara dua bukit dan siapa saja yang tersepit dekat bawah itu, itulah masalah. Dan Team Secret sebenarnya team yang tersepit tersebut. Geek Fam sekarang mendapatkan satu, dia dapat kill secara langsung juga. Axis sekarang, Oman sudah pun mati. Birthday Boy kita tidak lagi berada dalam game kita. Alat pemberi circle sekali lagi menunjukkan taringnya. Ya, tetapi Evos VIP akan mempergunakan kedudukan mereka yang daripada tadi rapat dengan pasukan Last Survivor untuk mendapatkan advantage. Dan dua hilang terus alat pembeli circle. Terkeluar di tempat ke-8 Last Survivor. Mozoku dikeluarkan oleh Putra dan Echong dibunuh oleh Kuza. Pasukan Evos VIP peluang yang terbaik untuk mendapatkan tiket ini. Mereka ada high ground, mereka ada circle, mereka ada compound sebenarnya. Dua akan cuba masuk, dia cuba dapat kill-kill ini. Mereka sudah buat 4 kill, tembakan lepaskan oleh Drax. Dan dia dapat dekat situ, dia tidak menggunakan jokernya sekarang ini. Tapi nyawanya betul-betul rendah dekat situ, Jay. Dan dia masuk dalam bagi yang sudah pun berasap. Drax dapatkan kill dekat situ, Kipam. Manparang menamatkan yang mendamur dekat situ. Fredo juga Manparang sangat-sangat rendah dekat sini. Mereka benar berhenti secepat yang mungkin. Kalau token Drax itu meletup, mereka kedua-duanya hilang secara langsung. Team Secret membaling smoke untuk maju depan. Aisyah dan Yuhai sudah pun pergi ke dalam circle waktu ini. Yuhai dapat Yudu Drax dekat situ, dibunuh secara langsung. Yudu dibawa dekat sini. Kuza 7 kill untuk Team VIP squad dekat sini. Mereka berlawan dengan NED sekarang ni. Laksi dah dapatnya Sami sedikit rendah. 7 kill untuk mereka. Cuba maju ke depan Kuza. Dia ada Skarl, dia ada AKM dekat sini. Laksi juga cuba maju ke depan dekat sini. 23 minit setelah pun game ni berlangsung. Kita masih lagi ada 14 orang hidup. 4 team. Yudu Gang, Team Secret, NED, VIP. NED, 3 orang saja tinggal tapi mereka ada 10 kill. Satu permainan yang cukup baik untuk pasukan ini kerana mereka sudah pun sampai di nombor keempat yang memberikan mereka 8 mata, 18 mata secara total untuk pasukan Net Brotherhood Circle. Semua orang telah pun masuk. Tetapi adakah dia akan ke atas ke bawah? Itu yang menjadi persoalannya. 4 pasukan besar berada di sini. Evolve VIP, Team Secret, Net Brotherhood dan Yudu Gang ada di out. Dirata terus pasukan Yudu Gang di tempat keempat oleh Yuhai. 3 tim saja tinggal. Team Secret ada 4, Evos VIP ada 4, Net Brotherhood ada 3. Ya, yep, advantage sekarang ni ada pada orang yang berada di atas dan di bawah, di bawah dekat sini. Tetapi Evos VIP, ini mungkin game yang mereka boleh bangkit. Kuza, dia tak ada helmet dekat sini. Kalau dia ada sedikit helmet, mungkin dia boleh pergi ke depan. Tetapi dia tidak boleh main
orang kata frontliner waktunya. Dia kena bermain daripada belakang. Tetapi dia akan menjadi duri dalam daging untuk NED sebab dia kena bertempur dengan mereka terlebih dahulu. Putra akan pergi ke depan. Atai berlawan dengan Yakuza dekat sini. Team Secret berada di bawah dan sebenarnya siapa ada circle? NED yang ada circle dekat sini. Ya, tapi kalau kita jelaskan majority circle. Majority circle itu sebenarnya pada Team Secret. Kalau Team Secret dapatkan circle di bawah, maka mereka memulakan Mirama dengan kemenangan dan berakhir dengan kemenangan kerana mereka ada 4 orang. Begitu juga dengan EVOS. Tapi EVOS tak ada circle pada ketiga ini. Yang 11 orang mati lagi. Hidup 3 orang. Yuhai menembak si Atai 10K. Dia turun ke bawah. Kali terakhir dia mati macam ni. Tapi sekarang ini dia akan dibenarkan untuk reload terlebih dahulu. Kenderaan sudah pun ada untuk digunakan sebagai bunker untuk Yuhai. Dia tidak mendapat begitu banyak kill game yang lepas. Tapi kali ini dia sudah pun ada 3 kill. Dan dia mencari lebih banyak kill. Lagi 2 player Team Secret akan dibenarkan untuk berada di luar circle ini. Mereka akan memberikan guard untuk Yuhai dan juga Aishot. 2 player yang memang betul-betul perform hari ini bagi Team Secret. EVOS cuba maju ke depan. Kuza berada di belakang. Dia akan ditugaskan untuk menjaga NED. NED begitu lama mereka bermain dengan begitu sabar. Mereka tahu mereka perlu masuk last minute saja sebab circle itu tidak begitu terlalu jauh daripada mereka. VIP tertekan. Mereka kena masuk begitu dengan Team Secret, BBU dan juga Matoy. Smoke sudah pun dibalik oleh mereka. Net menjatuhkan si Kuza dekat sini. Laksi mendapat knockdown tersebut. Tetapi sekarang ini tim VIP yang cuba maju ke depan. Atai, dia akan cuba backstep high call dekat sini. Sempat ataupun tidak. Dua orang player daripada VIP sudah pun dijatuhkan dekat sini. High call. Dia cuba. Net SMT membunuh si VIP putra. 3 orang masih lagi hidup untuk Net. Berada hold waktu ini. Ya, EVOS VIP hanya tinggal high call saja yang masih berdiri. Dan dia juga mungkin diratakan. Matoy akan datang daripada belakang. Net berada hold juga. Akan dibunuh. High call saja yang berdiri. High call last man standing untuk EVOS VIP. Tapi Net berada akan ditembak terlebih dahulu oleh Team Secret. Mereka sedang cuba mengepung high call. Berdiri di tengah-tengah tapi dia akan kena tembak. Rata dan Net berada hold. Sekali lagi Team Secret. Kemenangan untuk mereka. Pew pew. Finisher. Belum lagi. Masih lagi turun, Matoy! Satu juga dekat sini! Matoy menembak Chicken Dinner! Untuk Team Secret dekat situ, 1v1! Begitu hampir! 3 chicken di Kamirama berturut-turut kalau kita kira daripada game terakhir BMPL, memang Raja Mirama, Team Secret, ya. MY! Team Secret MY memang...